Lim Guan Eng telah mengeluarkan kenyataan sebagai Menteri Kewangan dalam BMBI dengan bahasa Cina. Lepas tu dia pergi keluarkan kenyataan hanya dalam bahasa Cina dekat Facebook, dekat laman peribadi dia. So kenyataan kedua tu, kalau Google Translate, kita dapat tahu dia nak defend position dia, hak dia menggunakan perlembagaan apa, artikel 152. Lepas tu satu hari dia kena kecam tu, sampai Khalid Nordin, KJ semua buat keluar ayat dia, dia mencabar perlembagaan, menghina bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pendapat aku senang, sebagai seorang Menteri Kewangan yang memang diikuti oleh bukan sahaja dari komuniti Cina, dia patut keluarkan kenyataan sekurang-kurangnya dalam bahasa Melayu juga. Kalau dia malas nak translate dalam English, tak apa, tapi dalam BM kena ada. Kalau tak, orang macam aku, aku pergi dekat Facebook dia, sebab waktu aku nampak kat Twitter, aku pergi lah kat Facebook dia, aku pun tak faham. Aku nampak 152 dah. Itu je aku nampak. Kita rasa macam left out lah. Kalau hang duduk dekat MRT, lepas tu ada makcik dua duduk sembang, sembang dalam Tamil, aku tak faham. Sembang dalam bahasa Cina pun aku tak faham. Jadi kita pun rasa left out, secluded, macam tu lah. Alang-alang dia nak keluarkan dalam bahasa Cina, pasal apa dia tak keluar dalam bahasa Tamil sekali? Kalau dia nak buat dalam bahasa Malaysia saja, itu tak ada masalah sebenarnya. Ini yang jadi paradoks sikit, sebab dalam sidang media kebanyakannya dia guna bahasa Melayu. Kalau dia buat bahasa Inggeris saja, dia takkan jadi isu sebesar ini dari segi perkauman. Dia akan jadi isu dari segi mungkin dia tak cukup memartabatkan bahasa Melayu. Tapi sekarang musuh politik dia ambil kesempatan untuk memainkan persepsi bahawa pihak kerajaan ingin melunturkan identiti Melayu dalam negara ni. Lepas tu ada lagi video viral pasal menteri cakap dalam bahasa Tamil dalam sidang media. Tapi kalau tengok sidang media selama 15 minit, dia jawab dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris biasa je. Jadi tu bukan isu pun. Tambahlah orang nak hentam pula dengan Guan Eng ni, memang nak menghapuskan bahasa Melayu. Padahal kalau dia tengok video lebih tu, ada dia cakap Melayu. Jadi kalau orang tanya dalam bahasa Inggeris, kita jawab lah dalam bahasa Inggeris. Kalau dia tanya dalam Tamil, kita jawab dalam Tamil, kalau kita tahu cakap Tamil lah. Kesimpulan dia senang, dalam semua isu ni, baguslah kita komplain pasal menteri yang tak guna bahasa Melayu. Tapi di samping itu, ataupun pada masa yang sama, kita patut naikkan juga penggunaan bahasa Melayu yang tepat. Berapa ramai orang duk guna perletakan-perletakan, benda senang tak tahu. Jadi conclusion aku kepada menteri, gunalah bahasa Melayu seboleh mana yang mungkin. Dan kepada yang lain pula, yang kita sebagai rakyat Malaysia, ambil lah peluang untuk belajar bahasa lain yang kita tuturkan kat Malaysia ni. Ha, macam tu kot.